morning and welcome to day two of workshop of APJ Universitas Padjajaran Student Chapter. Let me introduce myself. My name is Lois as the master of ceremony of today's activity workshop with the theme of Python training. Before that, I would like to express our warmest welcome to our keynote speaker, Mr. Epo Kusuma, as a lecturer at Pertamina University. On behalf of APJ UNPAD Student Chapter, I would like to say thank you to Mr. Epo Kusuma for willing to share his knowledge to all of us today. And also welcome to all of the participants. Thank you so much for participating in our event. So today we will talk about the topic, which is NumPy and Pandas, which will be delivered by Mr. Epo Kusuma for 120 minutes. And for those who want to ask, you can directly ask the question during the presentation. Now, I will read the rules. So to all participants, please listen carefully. First, participants must install the software through the following G Drive link on the chat box. Second, participants are prohibited to spam chat during the activity. Third, participants must attend the full workshop series at March 19th to 21st, 2021. Fourth, participants are required to use Zoom username with real name, not a nickname, during the activity. So for those who have not used the real name, you can change it now. Fifth, participants must have a stable connection. Sixth, participants are required to turn on the camera and stand by during the workshop and make sure you are muted. Seventh, we suggest to use double device. One device is for the Zoom meeting and another device for the Python practice, but it's not mandatory. Eighth, participants are encouraged to use background Zoom during the meeting, but it's absolutely fine if there's connection or technical problem that you can use it. Ninth, participants must fill the attendance list at the end of the workshop. 10th, participants who want to ask questions, you can immediately ask to the speaker during the workshop / the presentation. 11th, participants must comply with all regulations that have been prepared. Before we start our activity, it's better for us to pray first. Pray begin. Pray finish. Okay, we will go to the main agenda. We will learn about NumPy and Pandas. So to Mr. Epo Kusuma, the time is yours. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sama seperti kemarin, saya akan memberikan materi dalam bahasa Indonesia. Karena materi cukup susah, jadi kalau kita pakai bahasa Inggris, tentunya materi tidak terdeliverkan dengan baik. Oke, kita akan belajar tentang dua hal hari ini, Pandas dan NumPy. Apa itu Pandas dan NumPy? Kita akan bahas. Jadi intinya, kemarin kita sempat bahas tentang tipe data ya, salah satu datanya adalah tipe container. Jadi dalam satu container itu dia akan menyimpan banyak sekali data ya, tidak terbatas. Hari ini kita akan bahas tentang NumPy dan Pandas, yang dua-duanya itu just another container data type. Tapi container data type Pandas dan NumPy itu jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan list, set, tuple, maupun yang lainnya. Gitu ya. Oke. Okay. Kemarin saya sempat share material tentang ini ya, ada 8 file. Jadi kita bisa mulai dari sini nih. Diklik yang blank atau yang sudah ada isinya. Jadi bedanya kalau yang blank itu harusnya ini belum pada diisiin ya kode-kodenya gitu. Jadinya nanti diketik sendiri kodenya. Tapi kalau yang satunya lagi, yang ini nih, intro to pandas.pynb, itu sudah ada kode-kodenya seharusnya. Tapi karena kita dalam konteks belajar ya, mungkin hari ini kita akan coba belajar Python, tidak pakai Jupyter Notebook, tapi kita akan pakai PyCharm-nya. Jadi agak sedikit beda nih, tapi nggak apa-apa. Kita akan buka PyCharm-nya, kemudian buka project yang kemarin. Selama pekerjaan, kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ya.
Oke, okay. Tunggu ya. Oke, tunggu sebentar, saya coba besarkan dulu fontnya. Oke. Lihat jelas ya hurufnya ya. Oke, jadi kita akan coba close ini saja. Kemudian kita akan coba create sebuah file Python baru ya. Di kanan, di sini nih. Apapun nama foldernya, kemudian pilih Python file. Kemudian ketik nama filenya. Untuk hari ini kita akan coba, sekarang kita akan coba bikin buat NumPy dulu. Ketik NumPy. Nah, kemudian di sini akan ada yang kosong seperti ini ya. Kita akan ketik semua kodenya di sini secara manual. Nah, NumPy itu adalah library yang berada di luar Python ya. Kita harus harus load library-nya ke dalam Python agar agar kita bisa pakai NumPy-nya. Jadi kalau kemarin kita sempat ini ya pakai perintah-perintah sederhana seperti print ya, print hello. Kemudian kita jalankan, klik kanan di sini, kemudian run NumPy. Akan keluar di konsol di bawah sini ya, hello. Okay. Nah, akan keluar di bawah sini, konsol di konsol ini hello ya. Kemudian kalau kita ganti teksnya menjadi ABCD, nanti akan berubah juga di bawahnya, sesuai dengan apa yang kita inputkan di sini. Nah, kemudian sekarang kita akan coba menggunakan NumPy. Cara menggunakannya adalah kita import terlebih dahulu ke dalam software kita, dalam program kita dengan cara ketik import NumPy. S-N-P.
dia apa yang dilakukan sama perintah ini? Dia akan mengambil perintah NumPy ke dalam program kita ya, ke dalam script kita. Dan belakang ini ada SNP, sebetulnya bebas namanya mau pakai apapun, ASD gitu misalkan, atau NP. Jadi kalau kita mau memanggil kumpulan perintah yang ada di NumPy ini, kita tidak perlu mengetik secara keseluruhan ya. Jadi awalnya seperti ini ya, import NumPy. Kalau kita pengen akses perintah-perintahnya, kita harus ketik NumPy dot, dan itu adalah perintahnya. Anyway, bisa kalau gitu. SNP aja lah. Jadi kalau kita pengen mengambil perintah-perintah yang ada di NumPy, kita tinggal ketik np.array. Sepertinya ini saya ada masalah sama NumPy-nya. Lagi. Oke, sepertinya saya salah project ya. Saya buka project yang lain dulu. Semoga yang ini betul ya. Jadi, sorry, saya buat lagi dari awal di sini. Nah, jadi kita coba import NumPy SNP. Oke, nah kemudian kita coba tes apakah NumPy-nya bekerja apa tidak. NP dot array. Wah, ini sepertinya ada masalah sama instalasinya. Ya, ini ada masalah dengan instalasinya. Coba kalau teman-teman ada yang berhasil tidak? Ketik import NumPy, kemudian print np.array. Kemudian klik run. Di bawah sini ada warning apa tidak? Kalau misalkan ada warning seperti ini, berarti perlu diperbaiki terlebih dahulu. Cuman kalau tidak ada, kita lanjut saja. Saya coba pakai library yang lain. Sorry, pakai environment yang lain. Saya juga ada warningnya, Pak. Ada ya? Iya. Jadi kalau seharusnya gini. Ya, anyway, kayak gini. Kalau seharusnya bisa seperti ini. Nah, ini harusnya seperti kayak gini, bisa. Coba di run kode ini nih, bisa apa tidak, teman-teman? Kalau ada angkanya, bisa, Pak.
Ya, kalau ada angkanya berarti berhasil. Kalau kayak tadi tuh ada merah-merahnya, berarti nggak berhasil ya. Nah, ini cara ngetiknya harus hati-hati nih. Saya kurang tahu tadi kenapa bisa masalah. Oke, jadi cara importnya adalah klik import NumPy as NP. Kemudian kalau kita pengen mengakses berbagai macam perintah dalam NumPy, ketik NP dot gitu ya. Jadi di sini akan banyak nih pilihannya mau pakai apa. Oke, kita ada arrange, zero, one, save, power, dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah sekarang kita coba ingat-ingat lagi kita punya jenis data container apa. Jadi container contohnya yang seperti ini ya. Nah, ini container data tipenya apa namanya? List ya. Kemudian kita coba print container. Kalau kita run, nanti akan keluar di sini ada yang di dalam apa yang ada di dalam container sini ya, langsung keluar 0 2 1 2 3 4 gitu. Nah, kemudian kalau kita ingin menjumlahkan antara container dengan sebuah angka gitu ya. Misalkan kita pengen ini semua itu kita jumlahkan dua gitu ya. Jadinya pengennya hasil akhirnya adalah 2, 4, 3, 5, dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa nggak kalau kita kerjakan seperti ini? Hasilnya itu pasti bakal error gitu ya. Supaya nggak error gimana? Mungkin kita jadikan list ini yang duanya. Kalau kita run, hasilnya itu adalah bukan proses addition ya, tapi dia terjadi proses namanya concatenating gitu ya. Jadi angka 2 di belakang yang ini akan ditempel di belakang sini. Oke. Kemudian bagaimana caranya kita memasukkan nilai 2 untuk menjumlahkan nilai 2 untuk masing-masing elemen dalam container. Itu kita harus pakai for. Oke. Jadi kita coba pakai for container gitu ya. For value in container itu kalau saya coba print val nanti dia bakal ngeprint nilai yang ada di variabel val ini ya. Nah variabel val ini apa? Itu adalah elemen masing-masing dari dalam container ini. Jadi dia bakal ngeprint nilai 0, 2, 1 mungkin ini. Ya 0, 2, 1, 3, 4 dan seterusnya. Nah sekarang di sini bisa kita apa namanya bisa kita tambahin perintahnya bukan cuma di container saja tapi kita pakai kita kurungin containernya kemudian di depannya kita kasih enumerate saja enumerate ya gitu. Jadi enumerate kurung container kurung lagi kalau kita print sekarang filenya berubah jadi dua angka di sini. Angka pertama itu adalah ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu cuman sebagai nomor urut saja. Kemudian angka keduanya ini adalah nilai dari kontainernya seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, ini dia dalam kurung ini ya, kurung biasa ya. Tipe datanya disebut sebagai tupel. Nah, kalau kita punya tipe data tupel, bisa kita slice nih ya. Slice 1 gitu ya, indeks ke 0, sama slice 2 misalkan. Nah, jadi bisa kita pisahin ya, misalkan ini dash. Jadi yang terjadi adalah seperti nanti 0, 1, 2, 3, 4, 5 untuk bagian kiri dash, bagian sini, kemudian bagian kanannya file 1 itu adalah isinya sebagai kontainer, isi dari kontainernya. Gitu. Nah, jadi apa bakal kita kerjakan itu adalah kita masih ingat ya, kita bakal mengupdate nilai container. Caranya adalah container, kemudian kita masukin nilai indeksnya berapa. Nah, nilai indeksnya itu bakal kita ambil dari file 0 ini. Karena kan dia kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kita bakal ambil dari sini. Itu. Nah, kemudian nilai yang bakal diupdate-nya, kita bakal pakai nilai dari elemen dari containernya ini nih. File 1 gitu ya. Oke. Okay. File 1, kita mau kasih operasi apa? Misalkan tambahin 2. Okay.
Nah, yang ini esensial tidak perlu. Jadi kita hapus saja. Nah, terakhir coba kita ketik print container. Jadi kita printnya dua kali ya containernya. Yang pertama itu adalah yang listnya. Pak, mohon maaf memotong. Yang tadi saya masih merah terus ya Pak, sudah dicoba. Kenapa ya Pak itu? Saya tadi udah bilang ya, saya nggak tahu juga. Karena saya pun error ya. Udah deh. Terima kasih Pak. Ya, oke. Okay. Mungkin bisa dicoba dengan ini ya, masuk ke terminal sini. Coba ketik pip install numpy lagi gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Kalau memang nggak bisa lagi juga, saya nggak tahu deh kenapa. Oke. Jadi dua kali ya, di printnya pertama print container yang di atas ini. Jadi apa yang dilakukan adalah kita punya container, kemudian di print value-nya, original value. Kemudian di sini kita punya iterasi, yang isinya itu adalah kita bakal mengupdate element wise dari masing-masing container ya. Indeksnya kita pakai val 0 ini, kemudian ini operation-nya, apa yang akan kita tambahkan gitu ya. Kalau dari sini, masing-masing elemen itu akan dijumlahkan 2. Nah, kalau kita run, keluar di sini nih. Pelajaran yang pertama itu yang belum diupdate 0 2 1 2 3 4, yang kedua itu dia 2 4 3 dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi kalau kita pengen apa ya melakukan proses perkalian matriks, penjumlahan matriks atau jenisnya dengan NumPy, kita harus pakai iterasi seperti ini. Oke. Kalau boleh jujur ini sangat ribet sekali gitu ya. Kalau kita pakai iterasi gini untuk melakukan penjumlahan kontainer gitu. Nah sekarang kita datanglah NumPy. NumPy itu dia sebuah tipe data yang bisa, jadi NumPy itu singkat dari number panda atau numerical pandas. Numerical python. Jadi gunanya itu untuk mempermudah proses matematis gitu ya, yang ada di dalam Python. Jadi instead of kita pakai proses iterasi seperti ini, kita bisa langsung pakai statement yang sangat sederhana. Contohnya kayak gini. NumPy itu dia punya tipe data yang namanya array. Kita coba aja buat variabelnya namanya array, arr. Kemudian kita ketik np.array. Ya. Kalau di PyCharm, kalau kita ingin mendapatkan help gitu, diklik aja dulu si perintahnya, kemudian kita bisa pencet Ctrl Q. Nanti ada nih helpnya gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita akan masukkan data. Datanya itu dalam bentuk list ya. Kita bisa masukkan, jadi kurung gemuk biasa gitu, kemudian kurung kotak. 0, 1, 2, 3. Masukkan random numbers lah ya. Oke. Nah ini kalau kita coba print, RR. Run lagi. Karena kita punya print tiga kali ya, kontainer yang biasa, kemudian kontainer yang sudah diupdate nilainya sama ARR. Nah, ARR juga sebetulnya sama nih anotasinya, dia dalam bentuk kurung seperti ini, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, sesuai dengan ada value yang ada di dalam sini. Oke, nah untuk di tengah sini bisa kita ketik sendiri secara manual, atau bisa kita passing ya, bisa kita masukkan list yang sudah kita punya dari perhitungan sebelumnya. Ini bisa aja nih kita punya kontainer di sini, kita masukkan ke dalam sini. Kalau kita run, dia bakal identik gitu ya. 2, 4, 3. Nah, terus bedanya apa nih antara kontainer biasa sama array? Nah, sekarang kita coba aja kita ketik tipenya. Jadi yang di atas ini kita coba ketik perintah type. Lalu di sini pun kita tambahkan perintah type. Saran. Nah, bedanya adalah di tipe datanya. Yang satu itu tipe datanya list, yang satunya lagi itu adalah tipe datanya NumPy array. Okay. Terus kelebihan NumPy array apa? Kalau NumPy array kita pengen melakukan penjumlahan element wise, kita tinggal akan hal seperti ini aja. Misalkan kita pengen setiap elemen di dalam NumPy-nya itu, di dalam array-nya itu dijumlahkan 10 gitu ya. Tinggal arr tambah 10 aja. Jadi bisa langsung gitu. Jadi
tanpa harus kita pakai iterasi seperti list. Nah, itu kelebihan dari menggunakan array, NumPy array. Jadi kita bisa melakukan proses penjumlahan matematis dengan sangat sederhana, gitu, dengan sangat mudah. Oke. Okay. Kemudian itu NumPy array ya. Nah, kemudian selain proses penjumlahan itu pun kita bisa melakukan banyak hal dengan NumPy ya. Bisa kita lihat di sini perintah-perintah bawaannya. NumPy dot. Nah, di sini ada half, fix, stack, zeros dan segala macam gitu ya, sangat banyak sekali. Oke, kebetulan saya pun tidak akan bahas semuanya, tapi saya akan coba jelaskan beberapa fungsi yang sering orang-orang gunakan. Jadi fungsi yang pertama itu adalah NumPy array, kemudian kita akan memasukkan kontainer atau apa namanya list iterat apa namanya iterable file object ke dalam array ini nih, ke dalam NumPy array. Jadi kalau kita print, kita akan dapat NumPy array data types gitu ya. Kalau sudah jadi NumPy array data type, bisa kita jumlahkan secara sekaligus. Okay. Ini saya hapus saja ya print-printannya. Oke, okay, ini pun saya hapus saja. Jadi saya punya sekarang ini container, dia inisiasi sebuah list, kemudian di bawah sini literally hanya mengubah dari list menjadi container. Kemudian di yang sini kita coba melakukan proses matematis ya, penjumlahan antara array dengan angka 10 gitu, skalar. Nah, kemudian selain kita bisa melakukan proses penjumlahan, kita bisa melakukan proses perkalian juga. Ya. Kemudian kita bisa juga melakukan proses penjumlahan antara apa namanya antara array dengan array gitu. Oke, selama jumlahnya sama, selama panjangnya sama itu bisa kita lakukan. Batubaran, as expected ya, yang pertama itu kontainer awal ditambahkan 10, kemudian yang kedua itu dikalikan 10 ya, kemudian yang ketiga itu dijumlahkan antara array dengan array-nya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian hal yang perlu kita ketahui tentang array itu adalah setiap array dia memiliki shape, memiliki bentuk ya. Jadi kalau di sini bentuknya apa? Satu dimensi karena dia cuma satu kolom satu baris itu ya. Panjangnya adalah 0 panjangnya adalah 1 2 3 4 5 6. Panjangnya 6. Cara mengetahuinya, kita bisa masukkan perintah container.shape. Bagi karan, kita akan dapat shape-nya nanti. Oh, shape-nya pakai kurung-kurung. Oh, sorry, bukan container, ARR. Nah, jadi kalau lihat dari sini nih, kalau saya ketik print ARR.shape, di sini kita akan dapat nilai 6, karena kita punya 6 baris gitu ya. Oke. Okay. Nah, kemudian keunggulan dari array adalah, selain kita bisa dealing dengan data satu dimensi gitu seperti ini, kita bisa dealing dengan data dua dimensi juga. Sekarang coba kita buat container dua dimensi data gitu ya. Kita buat versi listnya terlebih dahulu. Caranya adalah kita buat empty list gitu, kemudian kita pencet enter. Nah, kemudian di tengah-tengah sini kita coba masukkan sebuah list lagi, 1 2 3 gitu, koma misalkan 8 9, 0. Ini bisa kita kembalikan lagi ke atas. Mungkin kita tambahkan lagi satu lagi. 5, 6, 7. Nah, jadi kita memiliki sebuah list di dalam list, atau kita punya two dimension list, gitu, two dimension list. Di sini kita punya nilai 1, 2, 3, 8, 9, 0, 5, 6, 7. Gitu. Kita print. Container 2D. Dia akan jadi seperti ini nih. Well, beda nih ya visualisasinya. Kalau di sini saya ketiknya dalam versi vertikal seperti ini supaya mudah dibaca gitu ya, bahwa kita memiliki matriks atau list dua dimensi. Dua dimensi itu dia memiliki elemen baris sama elemen kolom. Okay. Kalau di dalam Python, dia akan di-flatten view-nya menjadi seperti ini. Jadi
kurungan pertama ini adalah si garisnya, kemudian yang ini nih 185 itu adalah kolomnya. Okay. Nah, kita bisa mengubah data apa namanya list dua dimensi ini ke dalam array juga gitu ya. Jadi kita bisa buat array 2D gitu. Kemudian kita coba masukin np.array. Kita masukkan kontainer dua dimensi. Kemudian kita coba print lagi beberapa kali ya. Pertama kontainer dua dimensi value. Kemudian kita coba print kontainer dua dimensi shape. Oke. Sekarang coba kita run. Nah. Oh, sorry, bukan kontainer dua dimensi ya. ARR dua dimensi. Karena ini ARR dua dimensi juga. Sorry. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Jadi yang ini, 1, 2, 3, 8, 9, yang flat ini, itu adalah tipe data yang list on list ya. Jadi kita punya list dua dimensi. Yang ini nih. Nah, nampai kalau misalkan datanya bisa divisualisasikan dengan baik, dia akan mencoba memvisualisasikan dengan baik juga. Gitu ya. Jadi kalau kita punya dua dimensi data seperti ini, akan ditampilkan dua dimensi. Nah, kemudian terakhir ini print AR dua dimensi dot shape. Dia bakal memberikan 3,3. 3 itu adalah barisnya, yang terakhir itu adalah kolomnya. Nah, sekarang coba kita modifikasi datanya. Instead of kita punya 3 baris, kita tambahkan lagi satu nih. Nah, seperti ini. Kalau kita run, nanti berubah nih jadi 4,3. Nah, jadi di Python kita punya notasi jumlah baris terlebih dahulu, baru jumlah kolomnya. Nah, selain tipe data 3 dimensi, kita juga bisa memasukkan tipe-tipe data yang lebih high dimensi gitu ya, misalkan 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Kalau misalkan bisa memvisualisasikannya, monggo saja. Cuman, di NumPy bisa kita mengerjakan higher dimension, cuman agak, apa ya, ya perlu case yang khusus. Oke, okay. Tapi ya yeah, anyway, ya gitulah kurang lebih. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan coba melakukan slicing ya. Untuk apa namanya, untuk kontainer dua dimensinya mungkin kita tambahkan lagi value-nya. Ya, jadinya kita punya 6x4. Asal aja masukin data-datanya. Kalau saya run lagi, saya bakal punya 6x4. 4x6 ya, jadi 4 rows and 6 column. Yang di atas-atas ini mungkin kita bisa hapus saja kalau dirasa tidak perlu. Okay. Ini pun sama nih. Hapus saja. Oke, okay, jadi intinya kita punya punya array 2 dimensi ya. Dengan ukuran 4x6. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari? Kita akan coba belajar slicing. Jadi kan kemarin itu di list, kalau kita punya list ya, cara slicing itu kita pakai metode ini ya. Kita punya list pertamanya, nama variable listnya. Kemudian kita berikan angka nih, 2 sampai 3, skip for every 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di NumPy, itu anotasinya hampir sama gitu ya. Hanya saja tergantung sama tipe datanya. Sekarang kita punya tipe data dua dimensi. Mungkin di sini saya coba buat juga data satu dimensi. Oke. Okay. Saya buat yang panjangnya ada 15 data gitu. Nah, sekarang kita coba lakukan slicing dulu untuk yang pertama nih, kontainer. Jadi dia tipe datanya sampai array, kemudian dari 1 sampai 15. Caranya hampir sama, caranya sama persis dengan yang list kemarin ya. Jadi kita bisa coba panggil variable kontainer, kemudian pakai kurung, apa namanya, kurung siku. Saya kita pengen memanggil dari 4 sampai 7. Di kanan,
akan keluar nih 4 sampai 7, ya. Mungkin 4 sampai 10. Kemudian kita skip for everything. Akan keluar juga nanti dia akan skip for everything dan seterusnya. Oke. Okay. Jadi kalau case-nya kita punya data dua dimensi, satu dimensi itu akan sangat mudah bisa kita kerjakan dengan seperti ini. Nah, kemudian dengan NumPy pun kita bisa melakukan slicing dengan cara yang sedikit lebih smart gitu ya. Misalkan kita pengen memanggil di indeks ke 0, 4, sama 9. Misalkan 0, 4, 9. Bisa nggak ya? Error. Kita coba kurungin lagi ini. Nah, jadi kalau kita pakai kurungan double seperti ini nih, yang sikunya, kita bisa memanggil data sesuai dengan urutan yang kita miliki, yang kita punya, yang kita ingin ya. Dengan ini kita bisa memanggil indeks ke 0, isinya adalah 1. Indeks ke-4 itu isinya 5, dan indeks ke-9 itu yang isinya 10. Oke. Seperti itu. Jadi slicing-nya bisa sedikit lebih advance dibandingkan sama list yang kemarin ya. Nah, sekarang kalau datanya dua dimensi seperti bagaimana? Kita coba saja ya. Print array dua dimensi. Kemudian kita coba slicing 0 dulu. Berarti kita bakal dapat data yang indeksnya pertama ya. Kemudian kita run. Jadi apa yang terjadi di sini? Dia akan keluar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Kalau lihat dari data mentahnya, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu adanya di sebelah sini. Nah, jadi apa yang dilakukan sama NumPy itu dia akan memanggil data baris keberapa gitu ya. Jadi kalau 0 berarti baris ke 1, dan kalau 1 berarti baris ke 2, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita pengen memanggil beberapa baris sekaligus sama juga nih. Kan dari baris 1 sampai baris 3 gitu. Run. Hasilnya seperti ini nih. Ingat ya, 1.23 ini berarti diambil indeks 1, indeks 2. Nah, indeks 3-nya itu tidak diambil. Jadi cuma 2 dapat. Atau kalau kita tambahkan 4. Di sini kita run. Hasilnya seperti ini nih. Oke, jadi kita akan dapat yang ini sama yang ini. Nah, ini kan case-nya adalah kita memanggil semua barisnya ya. Tiga baris, tapi kolomnya semuanya. Kalau kita pengen slice kolomnya juga, bisa kita tambahkan koma gitu di sini. Oke, misalnya kita pengen manggil kolom pertama aja ya, yang ada di sini ya. Kita tinggal masukkan indeks ke 0. Akan keluar nanti list 8, 5, 9, 9, 9 gitu ya. Berarti yang sebagian sini aja 8, 5, 9, 9, 9. Oke. Okay. Kalau kita masukkan 2 nih dari 0 sampai 3 gitu misalkan. Berarti kalau 0 sampai 3 yang dia panggil adalah indeks ke 0, indeks 1, indeks ke 2 gitu ya. Atau kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi kita bakal punya 3 kolom seharusnya. Sekarang hasilnya menjadi seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin ini coba saya copy and paste atau enggak. Print art dimension. Bagaimana kalau kita pengen manggil baris 1 sama baris 3 saja, kemudian kolom 3 sama kolom 4 saja. Caranya adalah kita coba ketik dulu kayak gini ya. Ada apa namanya? Slicer-nya gitu yang kurung-kurung kotaknya. Kita kasih koma. Nah, yang depan sini itu adalah buat men-slice barisnya. Kita kasih kurung kotak ya. Misalkan tadi saya bilang saya pengen manggil baris 1, baris ke 0 sama baris ke 3 gitu. Berarti baris indeks ke 2. Kemudian di sini saya ganti juga di belakangnya. Ini kosong menjadi kurung kotak. Saya bakal manggil di baris kedua dan baris kolom kedua dan kolom ke-4 misalkan gitu ya. Dengan demikian kita coba run. Yang keluar nanti adalah yang ini nih. Kok cuma 22? Anyway, mungkin cuma 22 ya. Cuma di sini doang nih. Oh, karena
Oh, oke. Okay. Karena ini cuma saya ngambil dua value doang ya. Coba kalau saya tambahkan lagi. Oh, oke, okay, sorry. Karena tadi kita cuma punya tiga baris, ada empat baris, berarti tadi indeks keempat itu nggak bisa ya, karena untuk akses indeks keempat kita perlu lima baris data. Nah, ini kan kalau kita pakai 013, kita bakal manggil full kolomnya semua. Sekarang kita coba panggil kolomnya itu cuma kolom ke satu, indeks ke nol ya, kemudian kolom ke empat, dan kolom ke enam. Misalkan sekarang hasilnya seperti apa? Jadi ekspektasinya kita bakal punya nilai dari sini, kemudian kolom ke 4. Kayaknya ini bakal error lagi. Nah, jadi deh. Jadi indeks ke 0 di sini nih, indeks 3 berarti 0, 1, 2, 3 berarti 1, 3, 2, sama yang terakhir ini 3, 1, 2 lagi. Nah, jadi hasilnya seperti itu ya. Ini cuma 132 ya. Anyway. Iya. Yeah. Atau bisa juga kita melakukan slicing-nya di luar sini gitu. Lakukan lagi. Saat tadi berapa? 135. Jadi sepertinya tidak bisa langsung digabungin ya si slicingnya. Jadi kita harus slicing dua kali. Anyway, kita coba bahas slicing dua kalinya nanti saja, tapi paling tidak kalian sudah tahu di sini kita punya slicing range ya, untuk baris berapa sampai berapa, kolom berapa sampai berapa. Ini yang penting sebetulnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Safar? Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada masalah, Safar? Belum, Pak. Masih bisa ngikutin? Masih juga. Oke. Sekarang kita akan coba bahas fungsi-fungsi array yang lainnya ya. Jadi kita bisa tambahin komen di sini untuk misahin bagian ya. Jadi bagian atas itu adalah bagian kontainer-konteneran gitu ya, data-data dimensi. Di bawah sini kita akan coba pelajari tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam NumPy. Jadi kita bisa melakukan proses-proses perhitungan matematika sederhana ya di dalam NumPy. Contohnya seperti np. Oh, mungkin kita bandingkan dulu ya. Tadi kita sempat ini melakukan proses penjumlahan ya. Container, saya coba print, container tambah container. Ya, kita run, hasilnya itu adalah penjumlahan ya, selayak kita melakukan penjumlahan matriks. Ini saya hapus saja bagian atasnya ya. Nah sekarang, apa bedanya nih dalam sisi performa antara kalau kita menjumlahkan kontainer seperti ini dengan list? Jadi ternyata proses penjumlahan dengan NumPy array itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan list gitu. Sekarang kita kasih contoh ya. Di sini kita buat container lagi deh.
copy atau nggak kita pakai ini deh. Jadi kita buat list data ya, isinya itu adalah 100.000 range, kemudian kita coba buat list. Coba ya kita run apa namanya? List dulu, kita print dulu si list datanya kalau kita run. Isinya tuh mulai dari 0 sampai 999 ya. Okay. Kemudian kalau kita pengen mengupdate nilainya, kita bisa melakukan perintah for file in list data. Ya, jangan lupa pakai enumerate. Dan kita coba list data file 0 dengan file 1. Kita mau ngapain nih? Misalkan dikuadratkan gitu ya. Jadi file 1 dikali file 1. Oke, jadi kalau saya run lagi di sini, list data, nanti dia akan mengeluarkan hasil yang sudah dipangkatkan gitu ya. Coba kita masukkan our library time. Import time. Time it. Oke. Okay. Ya, gak lupa juga dipakai time it gimana. Tapi kita akan coba time it I don't know, coba kita coba dulu ya. Jadi kita punya dua variable, pertama tick, kemudian kedua itu talk. Jadi kita bakal memanggil apa ya istilahnya waktu sebelum di-run persamaan ini dan sesudah di-run persamaan ini. Tentunya nanti waktunya bakal berubah ya. Jadi ini tuh bukan waktu sih, lebih kayak clock-nya ya. Clock sebelum sama clock sesudah, nanti kita bakal hitung selisihnya gitu ya. Nah, jadi dengan perintah selisih ini, dengan variable selisih ini, kita bakal coba cari tahu selisih waktunya. Kemudian kita bakal tahu nih nanti perbedaan waktu atau waktu yang dibutuhkan untuk ngeran ini berapa lama. Sekarang coba kita run. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah segini nih, 0,11875 gitu. Oke. Ini bisa kita tambahkan lagi datanya jadi 1 juta misalkan. Sekarang coba kita run, hasilnya jadi berapa? 0,8686 second ya. Ini lumayan cepat ya untuk 1 juta data. Okay, nah sekarang coba kita bandingkan dengan NumPy array. Kalau kita, jadi di sini kita punya list data ya, isinya adalah range 1 juta. Kemudian kita coba buat variable baru gitu di bawahnya, list data array sama dengan np.array, kita masukkan list data. Oke,
Nah, kemudian kita akan melakukan proses yang sama dengan yang ada di sini ya. Ini saya copy paste gitu. Nah, tapi proses penjumlahannya tidak akan pakai yang ini nih. Tapi kita bakal pakai list data array sama dengan list data array dikali berapa tadi? Sama ya, list data array kali list data array. Atau dalam NumPy kita bisa menambahkan perintah seperti ya, kayak gini aja lah. Kita coba ya. Nah, jadi di sini ada dua kali print ya. Yang pertama itu adalah yang selisih ini. Yang kedua itu adalah selisih yang ini. Jadi, entah bagaimana, yang pertama itu dia sekarang dia memakan waktu 2 second untuk menyelesaikan persamaannya ya, perhitungannya. Kemudian kalau kita pakai NumPy array, itu akan selesai dalam 0,23 second. Jadi ini hampir 10 kali lebih cepat ya. Ini kita baru mengolah untuk 1 juta baris data. Kedepannya nanti kita akan bicara tentang big data, jadi mungkin ada billions of rows gitu, datanya bakal banyak sekali dan perhitungannya tidak akan sesederhana ini, akan jauh lebih kompleks. Jadi saving 10% of time gitu atau di sini sampai 80% of time itu akan sangat membantu sekali. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang processing, simulation, big data and things like that, NumPy itu akan sangat membantu sekali dibandingkan kita menggunakan namanya list data gitu ya. Okay. Sip. Kurang lebih seperti itu kalau kita ngomongin performance, jadi bisa 10 kali lebih cepat dibandingkan list data gitu, kalau kita pakai NumPy array. Misalnya ada pertanyaan? Mungkin bisa saya copy-kan dulu kodenya. Okay. Nanti ada tugas lagi, jadi make sure kalian nanya-nanya kalau misalkan nanti saya udah kasih tugasnya. Okay, selanjutnya kita akan kenalan sama beberapa function yang ada di dalam NumPy ya. Jadi selain kita bisa bikin ngolah-ngolah data sama kita punya performa yang cepat dengan NumPy, kita bisa juga melakukan perhitungan-perhitungan yang matematis yang harusnya bisa dikerjain secara manual tapi bisa sudah ada di dalam NumPy-nya. Contohnya kita bisa ketik saja di sini np.sin. Nah, ini sinusoid ya maksudnya ya. Sinus gitu. Jadi kita bisa memasukkan angka gitu di sini. Misalkan 90 atau 0 deh. Sinus 0 kan 0 ya. Coba kita tes. Hasilnya adalah 0. Okay. Well, untuk sementara yang ini kita freeze dulu aja ya. Kita comment out gitu. Caranya bisa pencet control, kemudian slash. Control slash dia akan berubah nih menjadi komen. Jadi ketika kita run, programnya dia tidak akan tereksekusi ya. Oke. Okay. Ini sama juga nih yang di atas sini kita coba freeze. Jadi kita bakal coba freeze di bawah sini. Ini jangan lupa pakai print. Nah, kita bakal lihat nanti hasil dari np sin 0 itu berapa. Hasilnya adalah 0,0. Jadi sinus 0 ya 0 ya. Kemudian kita coba lagi nih np sin 90. Jadi np sin 90 itu harusnya 1. Coba kita run. Hasilnya adalah 0,89 nih. Oh, enggak 1 gitu ya. Berarti ada yang aneh nih dengan programnya. Kenapa aneh? Karena kita bisa lihat helpnya gitu ya. Klik sini nih. Dan kita pencet control Q. Bisa klik juga di sini. Jadi yang diminta sama NumPy itu adalah langsung saja lah ya. Jadi yang diminta di sini dia satuannya bukan dalam degree tapi dalam dalam radians gitu ya. Jadi kita harus merubah data 90 ini jadi radians. NumPy juga dia punya alat untuk mengkonversi dari degree ke radians, dari radians ke degree. Jadi jangan khawatir. Misalkan kayak gini kita punya data gitu ya, datanya 90. Ini kan degree ya. Jadi kalau saya masukin ke sini di run,
ya hasilnya bakal sama dengan seperti ini ya. Terus data ini bisa kita ubah dulu juga menjadi data radians. Caranya adalah np.radians. Oke, kita masukkan data. Jadi variabel data ini akan diupdate dengan variabel data ini yang sudah dirubah menjadi radians. Oke. Sekarang kita coba print. Printnya data. Jadi pertama dia akan nge-print value dari datanya, kemudian disinuskan hasilnya berapa. Run. Nah, seperti ini. Jadi radiansnya 1,57 sekian-sekian. Kemudian sinusnya itu menjadi 1,0 seperti itu. Oke. Jadi selain sinus itu kita punya yang lain-lain lagi seperti cos ya. Kemudian np.tangent. Bahkan kalau kalian berbicara tentang hyperbolik itu, tanh itu bisa juga, atau np.cosh gitu ya. Yang saya nggak tahu juga gunanya untuk apa dan seterusnya. Banyak sekali, jadi bisa digunakan. Terus untuk membalikkan data dari hasil perhitungan ini menjadi radians, itu caranya kita bisa memasukkan perintah np.arc arcsin gitu ya. Misalkan arcsin dari 0 atau 1 lah. Arcsin dari 1 hasilnya adalah 1,57. 1,57 itu adalah satuan degree dalam apa namanya dalam radians. Nah, cara ngubah si dalam cara ngubah radians menjadi degree, kita tinggal masukkan saja perintah. Ini kita ubah dulu. Kita masukkan perintah np.degree. Nah, coba kita run. Sekarang jadi 90 ya. Oke, jadi mainnya nanti di ini aja, di konversi-konversi data ya, pakai perintah degree sama radians. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kita coba bermain dengan data yang lebih panjang. Ini kan cuma singular data ya. Kita coba buat array dengan perintah linspace. Kita masukkan 0, 3, 60, kemudian 360 lagi. Atau enggak, 0, ya, 0, 3, 60, 3, 6, 1. Oke, coba kita sekarang print. Atau mungkin jangan 3, 6, 1, ya, 7, 20, 7, 2, 1. Nah, jadi perintah linspace itu gunanya untuk apa? Coba aja nanti kita lihat. Jadi linspace itu intinya dia akan mencoba membagi data dari 0 sampai 360 sebanyak 721 kali gitu ya. Jadi kurang lebih penampilan seperti ini. Kita punya 0 sampai 360 dibagi 721 kali. Nah, karena datanya itu hampir 2 kali lipat daripada 0 sampai 360, maka kita akan punya stepping setengah-setengah-setengah gitu ya. Kalau ini kita kali 2 lagi nih, 20 kali 2 sama 1. Perintah stepping ini bakal setiap 1/4. Ini karena saking banyaknya, maka pakai anotasinya pakai seperti ini. Ya. Atau kalau misalkan kita dari 0 sampai 360, kita coba bagi menjadi 10 data, 11 data. Jadi penampilannya jadi seperti ini. Steppingnya akan setiap 36. Yang akan dilakukan sama seperti ini adalah kita punya minimum value, maximum value, kemudian data akan dibagi seberapa banyak. Kalau di sini kan 11, berarti kita akan punya 11 data. 0, 1, 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau tadi ini saya punya 721, artinya saya bakal bagi data menjadi 721. Oke? Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita pengen membuat sinusoid function pakai NumPy, tinggal kita masukin aja ini ARR sama dengan NP sin R. Ya. Jadi proses perhitungan sinusoidnya akan diberlakukan untuk semua value yang ada di dalam array yang ada di sebelah sini.
Pak Sarif belum diterima. Besok kita akan belajar tentang visualisasi. Jadi data sinusoid yang ini nih, yang kayak angka-angka saja, akan kita plot semuanya dalam grafik gitu ya. Jadinya semuanya akan jadi gampang dibayangkan. Tapi at this moment paling nggak kalau kita paham bahwa ada perintah namanya Lean Space, itu dia membuat stretch of data. Kemudian jumlah stretch-nya itu akan bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini kita punya. Oke. Sip. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut lagi. Itu buat, jadi kita bisa lakukan itu untuk cost, tonnage, cost H, dan seterusnya, artan, dan apa namanya, yang lain-lain pun bisa. Selain itu kita juga punya perintah namanya power. Jadi kita punya power. Power itu dia untuk pangkat ya. Jadi anotasinya adalah kita masukkan dulu datanya di depan sini gitu ya. Misalnya kita masukkan NR-nya. Power berapa nih? Pangkat berapa nih? Kalau power 2 berarti pangkat 2. Nah, bedanya apa nih sama notasi kayak gini? Sama aja sih sebetulnya. Jadi terserah nih teman-teman mau pakai anotasi yang seperti ini atau pakai anotasi yang seperti ini sama aja. Ini maknanya adalah ARR pangkat 2. Jadi setiap elemen di dalam ARR ini akan dikalikan, akan dipangkatkan 2 kali seperti itu. Oke. Okay. Akan dipangkatkan 2 gitu. Oke. Okay. Sip. Itu tentang NumPy. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kedepannya kita akan dealing dengan NumPy jauh lebih banyak lagi. Jadinya mungkin bisa difamiliarisasikan terlebih dahulu ya dengan barusan saya sampaikan. Oke. Okay. Sip. Kita bisa lanjut ya. Sorry, apalagi ya NumPy yang biasanya perlu dipelajari. Oh. Ya, satu lagi deh. Kita coba mempelajari tentang bagaimana cara kita menggabungkan dua buah array. Jadi kita punya container. Sorry, pakainya ini aja deh. Atau enggak kita langsung aja pakai ARR yang ini ya, yang sudah. Ya, ini panjang ya, si array-nya ini. Panjang si array-nya. Nah, kemudian yang ingin saya kerjakan itu adalah menggabungkan dua buah array ya. Ini angkanya kurang cakep ya, jadi saya coba pakai ini aja deh, yang lean space. Biasa aja, jadinya lebih mudah dilihat gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya buat lagi satu buah lean space gitu ya. RR2 NP2 lean space. Kita mulai dari 0 sampai 1 dibagi 721 kali. Nah, syaratnya kalau kita pengen menggabungkan dua buah array, itu adalah kita harus punya panjang yang sama gitu ya. Okay. Cara menggabungkannya kita bisa pakai perintah macam-macam sebetulnya. Bisa kita pakai NP2 step. Oke, okay. Kita buat ARR3 sama dengan np.stack. Apa yang akan di-stack, kita akan masukkan ARR sama ARR2. Kita coba dulu nih ya, kan? Kalau error berarti bukan kayak gini. Nah, kalau error berarti ini harus kita kurungkan nih, antara ARR sama ARR2. Coba lagi. Nah, kalau nggak ada error berarti benar kan? Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Atau kita coba print rr3.shape. Sekalian deh sama yang lainnya kita print juga. Jadi rr.shape kita print, rr2.shape kita print, sama rr3 kita print juga shape-nya. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa rr yang pertama itu shape-nya 721, rr2 itu shape-nya 721, RR3 itu dia shape-nya adalah 2721. Nah, 2721 berarti kita punya
2 baris sama 721 kolom gitu ya. Jadi kalau kita tampilkan kurang lebih seperti ini penampilannya. Nah, ini adalah barisnya, ini adalah kolomnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang bisa tidak kita merubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris di NumPy? Bisa, caranya kita pakai transpose ya. Jadi kita buat array 4 adalah hasil transpose dari ARR3 ini. Oke. Caranya adalah ARR3 masukkan titik yang besar. Oke. Sekarang coba kita lihat si ARR4, sekalian kita print ARR4.shape. Hasilnya seperti ini nih. Jadi kalau tadi kan kita cuma punya 2 baris dan 721 kolom, sekarang balikannya kita cuma punya 2 kolom dan baris sebanyak sekali. Oke, kita bisa lihat juga nih dari printan shape yang ini nih. Kita punya shape 721, 721, 271, 2721 dan yang ini nih adalah versi kebalikannya dari yang ini nih. Jadi dia cuma ditranspose aja seperti itu. Oke. Sip. Tentang stacking dari apa namanya dari menggunakan NumPy array. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi yang baru namanya Pandas ya. Kita buat Jupyter Notebook baru namanya Pandas. Nah di Pandas itu kita perlu import terlebih dahulu ya si pandasnya, jadi kita coba import pandas. Jadi sama juga kayak NumPy, itu harus kita import dulu. Jadi kalau kita pengen mengakses perintah-perintah dalam pandas itu kita harus ketik pd titik, nah, nanti di sini baru keluar si perintah-perintahnya. Oke. Biasanya selain pandas itu kita akan import secara bersamaan pandas dan NumPy. Jadi ada dua ya, pandas dan NumPy. Nah jadi pandas itu dia just another data type sama kayak NumPy juga. Kalau NumPy itu kita punya tipe datanya namanya array. Jadi dia bentuknya seperti matrix gitu ya. Tapi kalau pandas itu kalau pandas itu dia tipe datanya seperti tabel ya. Jadi dia punya kolom, punya baris. Oke, okay? Hampir samalah mirip dengan dictionary yang waktu itu pernah kita bahas ya. Bahkan kita bisa interchangeably berubah dari pandas menjadi dictionary, dari dictionary menjadi pandas dan so on ya. Nah sekarang kita coba dulu buat objek ya, data. Datanya dalam bentuk dictionary ya, kita bisa kasih nama gitu, namanya sama kayak kemarin ya, jadi kita punya Eko Prasetya ya, terserah kamu pakai nama siapa, jangan lupa di sini pakai string data type ya, kemudian kita masukkan lagi yang lain ya, misalkan name-nya itu, ini 123, 123, 123, 123, 124, 125. Nah, kemudian terakhir kita kasih nilai. Nilai. Harap ini. Oke. Okay. Nilainya 10, 20, 30. Coba kita print data. Sini hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti ini gitu ya. Jadi, ya. Jadi kita bakal punya kolomnya namanya nama, NIM sama nilai, value-nya ini masing-masing. Dan kalau kita tampilkan di sini kurang elok ya. Jadi kelihatannya ini kolomnya nih, nama, NIM sama nilai. Kemudian value-nya itu masing-masing ada di dalam kurungan sini, tidak seperti tabel ya. Dan nanti pengolahannya pun tidak seperti tabel gitu. Nah kita bisa mengubah data ini menjadi data tabel dengan bantuan pandas gitu. Okay. Jadi di pandas kita punya data type namanya data frame.
pandas, data, frame. Okay. Caranya adalah kita coba buat variabel baru gitu ya, namanya df sama dengan pd.dataframe. Ini kayaknya sama lagi problem kayak tadi. Kita bisa langsung masukkan data yang ada di sini ke dalam sini. Ya, saya coba dulu error. Oke, okay, kenapa di sini error ya? Python-nya saya agak jengkel. No module pandas has bla 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 bla. Kalau teman-teman coba ya diketik yang ini, dia akan error atau tidak. Harusnya tidak error ya. Atau mungkin karena kita pakai Python versi terbaru ya, jadinya error-error seperti ini. Configuration, train class. Okay. Import. Di konsol bisa. Nah, kan di konsol bisa nih. Ini memang nggak bisa nih. Sebentar ya, saya lagi troubleshooting. Ini ada yang coba eksekusi kode yang barusan saya kirimkan. Ada yang udah coba? Halo, saya sudah, Bang. Apa? Belum. Belum ya? Oh. Kita lagi kursus atau lagi seminar ya? Kalau lagi kursus kan harusnya dikerjakan ya. Lagi coba Pak, tapi masih yeah. Ini juga Pak, error terus. Error ya? Saya juga. Oke deh, kalau gitu kita balik ke Jupyter Notebook saja. Semoga di Jupyter Notebook gak ada masalah. Dibuat notebook yang baru, kemudian kita coba import pandasnya pakai Jupyter Notebook saya, dan nggak ada masalah. Import pandas SPD di data frame. Oh iya, sama problemnya. Saya nggak tahu nih kenapa nih. Saya jalankan program saya yang kemarin-kemarin. Research. Hmm.
Nih, pakai pandas ya. Jadi error begini Python saya semuanya. Ini nggak bisa jalan. Yang lain. Ya. Anyway, mungkin kita akan coba troubleshooting dulu ya. Saya akan coba lihat dulu permasalahannya bagaimana gitu. Kita akan lanjut lagi kursusnya besok. Kira-kira bagaimana? Besok kita akan bahas pandas sekalian data visualisasi saja gitu ya. Oh, boleh Pak. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Iya. Daripada nanti kita error-error terus. Iya Pak. Jadi kursus hari ini kita sudahkan dulu saja ya. Oke, Pak. Untuk jamnya sendiri sama Pak, pukul 7. Apanya? Untuk waktu pelaksanaannya sendiri pukul 7 juga Pak. Iya, sama-sama. Baik, Pak. Dan mungkin akan selesai cepat juga besok ya, karena cuma data visualisasi saja. Kita akan lihat nanti seberapa error. Nanti saya akan coba troubleshooting dulu kira-kira problemnya di mana. Soalnya saya pun baru nih, import-import data nggak bisa ya. Biasanya saya selalu bisa saja gitu dari mana. Oke, silakan MC. Oke, baik Pak. Before we end this activity, for those who still have question, you can click raise hand first, and I will call your name, and then I will give you permission to unmute your audio and also turn on your video, so you can directly ask your question. And also for those who want to ask questions via chat, you should use this format, name underscore company or institution underscore question. Is there any question? Okay, I will count, maybe I will count to five. One, two, three, four, five. Okay, I think everything is clear since there's no question. I would like to say thank you so much to Mr. Epokusuma, and also thank you to all participants who have joined the day two of Python training workshop, which is held by APG UNPAD student chapter. Before we close this activity, we are going to have a photo session first. So to all the participants, you can turn on your video and I will count to three. There are, okay, there's one slide. I will count to three. One, two, three. Okay. Okay, now we are on the very end of today's event. On behalf of the organizing committee, I would like to apologize for any mistakes throughout today's activity. Don't forget to join the day three, aka the last day of our workshop Python, that will be held tomorrow at 7 p.m. It should be noted that those who will receive the certificates are participants who attend the three-day workshop. And don't forget to fill the link of attendance in the chat box. Okay, that's all from me. Thank you so much and see you tomorrow.